Spektakel 2015 mencerminkan hasil karya seni mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang mengambil jurusan seni dan teknologi kreatif. Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui dan ilmu yang telah dipelajari mereka telah dapat diaplikasikan dalam karya seni. Inilah hasil karya mereka yang mengangkat tema nilai-nilai etnik, isu sosial dan kepelbagaian budaya. Beauty Among the Ruins mempamerkan mengenai dengan kecantikan di dalam ketidaksempurnaan dan pertumbuhan semula jadi dan perebutan yang wujud di dalam rumah yang usang. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan gambar saya ini adalah semasa penggambaran dijalankan, saya tertarik dengan cahaya yang menerangi jendela yang terdapat di dalam rumah yang usang itu. Dan juga macam mana ia melihatkan kecantikan alam semula jadi melalui cahaya itu dan memancar di dalam ruang ini membuatkan saya tertarik. Dan juga di gambar ini juga dan memperlihatkan mengenai dengan natural beauty dan juga artifactual pattern yang telah direka oleh manusia itu sendiri. Bukan sahaja pasal kecantikan alam tetapi juga menunjukkan tentang sejarah peninggalan orang yang tinggal di dalam rumah itu sendiri. Dan disebabkan oleh itu saya menggambar kawasan ini kerana ia menunjukkan sejarah dan juga kecantikan yang terdapat di dalam rumah ini. Dan selain daripada pameran ini diadakan di Spektakel, gambar ini juga saya telah mempamerkannya di International Art Move Berlin di Jerman. Dan ini gambar ini dengan saiz yang besar telah dibeli oleh salah seorang pengumpul seni di Berlin yang bernama Julian Ziegler kerana dia sangat tertarik dengan Brunei traditional architecture. Selain daripada fotografi, saya juga menggunakan seperti self-hardening clay, tanah yang boleh kering dengan sendiri, dan juga tracing paper untuk merekodkan pattern-pattern yang dapat dijumpai di dalam rumah ini sendiri. Dan selain daripada itu, saya juga ada menggambar di tempat yang berbeza yang terletak di kawasan bandar, iaitu gambar yang ini. Saya amat tertarik dengan gambar ini adalah disebabkan oleh bagaimana ia menunjukkan suasana di luar, iaitu negara kita yang sedang berkembang dan sangat sedang maju. Dan apabila kita melihat dari segi point of view orang yang lama, orang-orang tua kita ini di dalam ruang ini, apa yang saya sangat tertarik adalah peninggalan sejarah di dalam rumah ini menampakkan kita ni punya tradisi seperti kain yang sering dipakai oleh lelaki yang telah digantung di rumah ini menunjukkan tradisi kita ni, dan juga cahaya yang memancar mencantikkan lagi gambar ini walaupun ia hanya sebuah rumah yang usang. Saya juga ada mengambil barang-barang artifak dan juga daun-daunan yang terdapat di dalam rumah usang itu untuk memeliharanya ataupun mempreserve peninggalan sebagai sejarah ataupun kenangan bagi tatapan umum. Dan juga selain daripada itu, saya juga ada menggambar di kawasan Kuala Tutong yang mana di sini saya sangat tertarik tentang bagaimana struktur rumah itu mereput disebabkan oleh cuaca-cuaca yang telah terekspos dengan kelembapan dari cuaca luar. Dan kalau di dalam dunia seni, discolored wall ataupun warna-warna dinding yang telah pudar ini juga merupakan pattern yang mana ia mencantikkan lagi keadaan rumah ini dengan warnanya dan juga kedudukan-dudukan yang sangat unik. Apa yang membuatkan saya tertarik dengan gambar ini adalah seperti biasa, iaitu seorang fotografer sangat tertarik dengan cahaya semula jadi yang memancar melalui jendela ini. Dan juga yang membuatkan saya tertarik adalah tumbuhan yang melingkar masuk ke dalam untuk mengambil alih peninggalan rumah ini, yang mana
walaupun rumah ini telah ditinggalkan, akan tetapi ia telah diambil alih oleh alam semula jadi. Di sini menampakkan kejadian alam yang sangat unik, ciptaan Yang Maha Esa, iaitu sesuatu yang diciptanya adalah sangat cantik dan juga sangat unik, dan yang mana ia, saya ingin mengkongsikannya dengan penonton-penonton. Dan juga ini adalah rumah miniature yang saya buat untuk mengingatkan kembali keadaan di dalam rumah sebagai kenangan, dan juga sebagai mengingatkan bagaimana rumah-rumah Brunei tradisi arkitektur yang telah dicipta zaman nenek moyang kita. Dan juga gambar ini juga sedang dipamerkan di Australia, iaitu salah satu muzium seni nombor 3 besar di Berlin, bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. Saya menggunakan barang-barang peninggalan keluarga saya seperti kris di sini. Kemudian saya menggunakan medium fotografi dan painting. Saya mencantumkan kedua-dua medium tersebut dalam kerja-kerja saya. Seperti di sini saya menggunakan saya mencetak gambar yang telah saya ambil ke atas kanvas, dan kemudian saya mewarna background di sini menggunakan acrylic paint. Dan di sini pula saya mencetak gambar ke atas material fabric, dan saya hanya menambah lampu-lampu di belakang kanvas ini untuk menimbulkan efek lukisan di sana. Dan di sini pula saya mencetak juga gambar tersebut ke atas fabric, dan saya melukis di belakang gambar tersebut. Warna-warna di sini sebenarnya sama, tetapi sebabkan saya mengontrol menggunakan Photoshop dan saya memprint dengan material fabric, jadi colornya tu timbul. Jadi selain itu juga saya dah menggunakan gel medium untuk lebih menimbulkan lagi colornya tu. Keindahan karya-karya yang dipamerkan menggunakan pelbagai material seperti cat arsenik, wayar, kayu, besi, semen, kertas, bahan-bahan kitar semula dan digital print. Kreativiti dengan menerokai bidang-bidang kesenian dari beberapa aspek yang berbeza dapat memperlihatkan potensi mereka dalam bereksperimen. Kreativiti yang menarik dan unik melalui projek Capstone yang bertemakan Asmara the Rooster telah dihasilkan oleh Wan Zahidah Metusin. Karya beliau adalah inspirasi melalui cerita-cerita rakyat Brunei. My project is about Brunei folklore. Kalau di sini, kalau kita boleh nampak, ia seekor ayam yang dari sejarah Brunei, Asmara sama Mutiara. And this sculpture, ia represent Asmara. Kalau kita lihat di mana arah sculpture ini, ada elemen-elemen Brunei seperti Jawi. Kalau di sini kita lihat ada gong. Kalau di sayapnya, kita boleh nampak Jongsara punya design. So ayam ini bukan saja melihatkan ia modern, tapi ada juga ciri-ciri sejarah dan elemen punya Melayu punya elements lah. So bukannya itu saja, kalau di sebelah sini ada macam gong, and kalau kita nampak ada naga. Pasal mostly Brunei punya artifacts, kalau kita lihat di museum-museum, mostly ada anulah macam naga punya simbol satulah, sama jawi, sama floral punya design. So this sculpture ia lebih mengenalkan ciri-ciri kebrunaian, kemelayuan lah. Seni suatu estetika. Melalui karya seni, seseorang individu berkarya berlandaskan realiti dan imajinasi untuk mengungkap tentang makna yang tersurat.
Project Capstone, The Ultimate Sport Car, The Red Velvet Nester, karya Asrin Haji Bakar. Ianya merupakan imajinasi beliau. Mereka kereta berbentuk robotik dan laba-laba bagi tujuan menghalang dari kecurian. Di sini saya membuat projek saya untuk menunjukkan lagi bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi ini adalah creative solution yang saya buat, iaitu menukarkan kereta yang kereta biasa menjadi ke kereta yang menjadi kereta luar biasa, iaitu menjadi kereta serangga, iaitu laba-laba. Jadi di sini adalah apa yang saya tunjukkan di sini adalah mengenai dengan kereta sederhana saya tukarkannya menjadi kereta luar biasa, iaitu kereta laba-laba. Karya seni melalui inspirasi dari seni tradisi Islam dihasilkan oleh Faisal Osman. Beliau memilih corak kaligrafi melalui projek Capstone Heritage Through Calligraphy. Projek aku pasal Jawi. Sebab kenapa aku mau buat Jawi? Sebab aku mau mengembalikan semula zaman kegemilangan Jawi lah. Pasal zaman dulu, pasal Perang Dunia Kedua, kami malah gunakan Jawi. Tapi sekarang tidak lagi. Pasal tak, aku mau mengembalikan semula lah kegemilangan melalui Kufik Kaligrafi. Yang ini bertajuk Negara Zikir. Kenapa ia Negara Zikir? Sebab aku mau orang muda tahu apa kita ini diri ini sebenarnya. Macam yang ini gunakan surah Al-Ikhlas. Bukannya sekarang hati pilih surah lah. Pasal aku mau tahu pasal surah Ikhlas ini, ia terselainya pasal Tuhan. Pasal Allah is our God, our existence. Macam siapa diri kita ini sebenarnya. Pasal itu aku pilih surah Al-Ikhlas sebab ia ngam lah. Kalau translate ke English maksudnya purity. So macam end the September aku guna bendera Brunei sebab aku mau naikkan bersifat patriotism, menaikkan semangat orang muda. Manakala painting yang kedua ni bertajuk spiritual calmness. Spiritual calmness ni kalau kita satu yang warna biru sama ada zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama ia ada berbentuk calligraphic image masjid. Ini pun masjid beradaptasi dari masjid kampung kapok. Aku dapat inspirasi, so aku cuba bentuk masjid lah dengan ini. Manakala aku punya lukis painting ketiga surah An-Nas, bertajuk surah An-Nas. Basically pasal ia mau towards traditional lah. Aku mau ada traditional, ya handmade sama basically it's about kalau kita simpan di living room ataupun apa-apa saja, ia boleh hindari daripada negatif elemen lah. Beauty of Life, Women's Love merupakan hasil karya Siti Bazilah Haji Muhammad Bakir. Beliau menghasilkan reka bentuk yang bercorak batik dalam tudung dan selendang. Projek saya ialah about the beauty of life, iaitu woman's love. Di sini saya mempraktikkan tentang di mana saya mengapply teknik batik di dalam projek saya. Dan di mana saya juga mengeluarkan elemen seperti design, pattern, bunga-bungaan. Di situ juga saya mengalirkan bunga itu ke dalam pattern saya. The Simpur, hasil karya Abdul Hafiz Asli. Beliau memilih bunga simpur sebagai subject matter. Bunga simpur ditransformasi dalam lukisan dan corak tekstil. Untuk projek saya for Capstone, saya memilih bunga simpur sebagai subject matter yang ku transform into abstract painting. I also adapt the painting itself into my baju yang I design best from my painting. Inilah mahasiswa-mahasiswi yang berkeyakinan dalam berkarya. Permulaan langkah seni mereka akan menjadi platform kepada mereka untuk terus berkarya dalam seni kreatif. Pasti kejayaan itu milik mereka untuk diraih.